كتيكة سيباتة باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي يا الله قالوا ممن يوهكو ما لم يدي برتهن كان رحمتي له يا الله كان بروسسنيا بانجان كتيكة عثمان بن عفان دي سبوت كان سرقة دن راكة دا برنا نانيس طب كتيكة دي بحس كبوران tiga malam tidak bisa tidur. Kata beliau, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insyaAllah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburannya menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya. Na'udzubillah min zalik. Wa in arsaltaha ya Allah, kalau memang kami di malam ini masih ditetapkan, masih bunyi salah satu doa, mungkin bapak ibu jamaah sekalian pasti hafal doa tidur dan doa bangun tidur. Doa tidur bismikallahumma amutu wa ahya. Ada banyak berbagai macam riwayat, tapi singkatannya bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang membuat saya penasaran, kenapa di judul doa namanya doa bangun tidur, doa tidur, tapi di dalam doa tidak ada istilah bangun tidur. Justru yang ada hidup dan mati. Membuat saya berfikir, apa maksudnya bismikallahumma? Seharusnya bismikallahumma tidur dan bangun. Alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur. Kenapa ada hidup dan mati? Ingin saya mencari tahu, sambil saya menemukan sebuah hadis yang sahih. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Ini menjadi doa yang kedua, doa bangun tidur. Ketika saya baca alhamdulillah yang telah kembali ke ruhku, berarti ruh kita di mana saat tidur, wa'afiyat di jasadku, dan wa'idh diizinkan untuk bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, membuat saya tambah penasaran, kenapa di saat tidur Allah sebutkan kata hidup dan mati, bukan kata bangun dan tidur. Membuat saya cari dan gali tahu, mencari tahu, tidak menemukan hadis-hadis yang bisa menjawab penasaran saya. Subhanallah, ketika saya membaca Al-Quran, seperti biasa baca, setiap hari baca, meniatkan waktu, kadang satu juz, kadang dua juz, pas sampai saya di surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Saya langsung sujud syukur. Saya berkata, itulah jawabannya. Allahu yatawaffal anfusa. Dua kali Allah memegang nyawa kita. Satu, saat kita meninggal dunia. Dua, saat kita tidur belum meninggal dunia. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, ketika tidur mati, sudah meninggal dunia. Nyawa kita dimegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah memegang nyawa seorang ketika dia tidur tapi belum mati. Kalau soal sudah dimegang nyawanya ketika mati sudah selesai. Tapi Allah jelaskan lebih detail lagi, persoalan megang nyawa seorang ketika tidur belum mati. Fayumsiku allati qada alaiha al-maut. Allah subhanahu wa ta'ala
menahan nyawa yang sudah ditetapkan oleh Allah kematiannya. Makanya ada orang ketika bangun subuh sudah meninggal dunia. Ternyata dia termasuk fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Wa yursilu al-ukhra tahab yang kedua, wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, yang belum ditetapkan kematian Allah kembalikan nyawanya untuk di waktu yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beristiwa setiap malam Bapak Ibu. Dimegang nyawa kita dan dilepas. Bisa jadi ketika dimegang dipertahankan, tidak dilepas. Ini beristiwa menghadapi proses kematian setiap malam ketika tidur. Inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Mana orang yang berfikir, itu tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ketika saya baca buku-buku doa, ternyata saya menemukan doa yang hampir sama mentakwilkan ayat ini, tapi menjadi bentuk sebuah doa yang cukup panjang, tapi sangat indah. Apalagi kalau bisa kita menikmati dan menghayati isinya. Menjadi salah satu doa tidur. Tadi doa tidur ada satu kan? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Doa bangun tidur ada dua. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Itu umum. Ada satu lagi, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adhina li bi dhikri. Terus saya menemukan doa, ternyata doa tidur ada dua. Selain bismika Allahumma amutu wa ahya, ada bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah aku berbaring. Wa bika arfa'hu, dengan namamu aku angkat. Fa in amsakta nafsi, ya Allah kalau nyawaku dipertahankan malam ini, farhamha rahmatilah ya Allah. Wa in arsaltaha fahfadha, kalau dilepaskan nyawaku, jagalah diriku sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang saleh. Ketika saya baca dan setiap malam bisa merasakan bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi arhamha. Ketika saya baca fa'in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu. Dan saya sangat memohon rahmatilah aku ya Allah. Ketika saya sendirian saat dimandikan, saat saya sendirian saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab, saya sendirian saat di menghadapi munkar nakir, saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman. Saya tidak bisa selamat. Saya tidak bisa bahagia. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun raudatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, ya Allah aqimis sa'ah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'uzubillah ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, ya Allah la tuqimis sa'ah, janganlah terjadi hari kiamat, sudah aku disiksa di sini sudah cukup, apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat. Makanya ketika saya baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi, ya Allah kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah.
karena prosesnya panjang. Ketika Utsman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insyaAllah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburannya menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya. Na'udzubillah min zalik. Wa in arsaltaha ya Allah, kalau memang kami di malam ini masih ditetapkan, masih punya umur dan dilepaskan nyawa kami, kami masih diizinkan untuk beraktivitas dan beribadah, mendekatkan dirimu, diri kami kepadamu ya Allah, kita ingat, fahfadha, jagalah dirimu, karena kami takut juga mengulangi dosa, kami takut lagi mengulangi kesalahan, kami takut menjadi orang yang suka selalu masbuk atau ketiduran dari salat. Kami suka terlalu banyak kelemahan dan kebodohan kami. Kami tidak mau ya Allah. Jagalah dirimu, diri kami, sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang saleh. Wallahi jemaah sekalian, saya usulkan kalau bisa hafal doa ini, karena sangat indah hayati maknanya, dalami isinya, agar kita tidur dan kita merasakan tergantung diri kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang mati malam itu, kita insya Allah dirahmati Allah. Kalau kita masih punya umur, mudah-mudahan kita terjaga untuk bisa menjadi sebagaimana hamba-hamba yang saleh. Jemaah sekalian, kematian itu jauh lebih dekat daripada titik nafas kita setiap hari. Orang yang bisa sisahkan amalannya, yang bisa membuka buku amalannya walaupun dia mati, tapi terus disalurkan pahala, sedekah jariahnya tidak terputus. Sepengalaman saya, dan saya belajar, tidak pernah saya menemukan amalan sehebat untuk mendukung dan mewakaf Al-Quran. Al-Quran untuk dibelajari, Al-Quran untuk dihafal. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi, insya Allah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab. Tidak boleh ada rumah tahfiz. Tidak boleh ada pesantren. Tidak boleh belajar agama. Tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dalam sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dari dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan insyaAllah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan bapak ibu mudah-mudahan masih punya umur, akan mendengar pengumuman besar, imam besar masjid, imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia penghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini, dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jemaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya minta satu,
berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia. Akan temani kita saat sakaratul maut. Akan temani kita di kuburan membela kita. Akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah. Akan menemani kita saat hisab. Akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga, bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi. Tambah lagi baca, naik lagi. Sambil di posisi manapun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Cukuplah bahagia Ahlul Quran ketika di hari kiamat dipanggil. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Malaikat memberikan pengumuman. Mana Ahlul Quran? Berdiri, rapat, berdekatan. Mereka maju. Membawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang yang terdekat sama Allah. Karena Ahlul Quran adalah kul warga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan anugerahnya dan manfaatnya. Semua keluarga kita, termasuk orang tua kita dan orang yang ada di sekitar kita. Makanya jemaah sekalian, kalau anda gagal penghafal Al-Quran, anakmu pun gagal penghafal Al-Quran, jangan sisahkan walaupun saham menjadi saksi baik di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum hafal. Anakku gagal penhafal Quran. Tapi insya Allah, hartaku, usahaku, pikiranku, tenagaku bisa terus memperjuangkan Al-Quran. Apa saja, ya Allah, insya Allah menjadi saksi baik. Dan nanti di hari kiamat, insya Allah kita bersama Ahlul Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Kita sangat membutuhkan ayat-ayat yang dikumandangkan ketika meninggal dunia. InsyaAllah setiap satu huruf akan disalurkan 10 kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemuliaan dan keanugerah dari Allah menjadi Ahlul Quran, penhafal Al-Quran, penhayati Al-Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, aku mohon atas izinmu, ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan bersama-sama bersama Ahlul Quran di dalam surgamu, ya Allah. Ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, anugerahlah kepada kami anak dan keturunan penghafal Al-Quran, anak dan cucu penghafal Al-Quran yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapanmu hari kiamat, yang mampu menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan kalau kami tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Tapi ya Allah, kami kurbankan nyawa kami, harta kami, usia kami, tenaga kami, pemikiran kami, ilmu kami
untuk Al-Quran, agar Indonesia ke depan menjadi negara Al-Quran, agar Indonesia menjadi contoh terbaik untuk mata dunia, agar bisa kita melahirkan. Karena saya meyakinkan ya Allah, dan kami semua meyakinkan, terjamin masa depan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, kalau selalu bersama Al-Quran. Ighfir lana wa liwalidina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.